A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 6. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah, iaitu Ustazah Nur Fadilah binti Adnan, dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Mari kita bersama-sama meneliti dan menghayati video berikut. Subhanallah, cantik kan? Indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai kasih sayang Allah terhadap kita dengan mengurniakan kepada kita alam yang indah dan mendamaikan. Tentu seronok kan kalau kita dapat pergi ke tempat-tempat yang menarik seperti video tadi? Oleh itu, apabila kita melihat pemandangan yang indah dan cantik, maka ucapkanlah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang bermaksud, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar. Sebagai tanda mengagumi dan mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk Adab Rehlah. Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pensel untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Murid-murid tahu tak? Dengan rehlah, kita juga dapat mengumpul pahala untuk ke syurga. Bagaimana caranya? Jom sama-sama kita pelajari adab-adab rehlah. Sebelum itu, murid-murid boleh membuat semakan melalui buku teks Pendidikan Islam tahun 6 di muka surat 171 hingga 176. Ustazah harap kamu semua fokus ya. Mudah-mudahan selepas kamu mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, menjadikan kamu berupaya mengamalkan adab-adab ketika rehlah. Murid-murid, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, mari kita semak objektif apa yang perlu murid-murid capai. Pertama, menyatakan maksud rehlah. Kedua, menjelaskan adab-adab rehlah. Ketiga, menghuraikan kelebihan rehlah. Keempat, mengklasifikasikan adab-adab sebelum, semasa dan selepas rehlah. Dan yang terakhir, mencadangkan tindakan terbaik semasa rehlah. Murid-murid yang ustazah kasihi, apakah yang dimaksudkan dengan rehlah? Rehlah ialah pergi melawat atau berkunjung
ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah, berkhemah dan sebagainya. Manakala sekiranya jarak perjalanan dengan tujuan rehlah ini sejauh dua marhalah, iaitu kira-kira lebih kurang 91 km, maka kita dikira sebagai musafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Quraisy ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatal syita'i was-saif. Surah Quraisy ayat 2. Yang bermaksud iaitu kebiasaannya aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Murid-murid, rehlah amat digalakkan dalam Islam kerana kita dapat meneroka alam ciptaan Allah dan mengagungkan kebesarannya. Maksudnya di sini ialah bukannya kita sengaja pergi berjalan-jalan berseronok semata-mata. Rehlah yang kita lakukan ini sepatutnya membawa kita kepada sifat takwa, iaitu perasaan tunduk dan patuh hanya kepada Allah yang Maha Agung yang menjadikan alam ini sebegini rupa. Murid-murid yang dikasihi, bagaimana cara yang sepatutnya aktiviti rehlah ini? Bagaimanakah tindakan untuk menjadikan rehlah yang kita lakukan ini berupaya memenuhi tuntutan sunnah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita? Mari kita rungkaikan persoalan-persoalan ini bersama-sama serta mencari jawapannya. Ini bertujuan untuk menjadikan rehlah yang dirancangkan itu berupaya mengangkat darjat dan ketakwaan kita kepada Allah. Pulangnya kita daripada aktiviti rehlah itu, kita dapat ibrah, iaitu pengajaran, supaya kita berupaya lebih baik dalam ibadah dan perlakuan. Barulah bermanfaat rehlah kita, bukan sekadar mencari keseronokan semata-mata. Murid-murid sudah bersedia? Ustazah yakin murid-murid sudah tidak sabar ingin mengetahui apakah adab-adab rehlah yang mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jom sama-sama kita perhatikan adab-adab rehlah. Pertama, berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadah. Setiap perlakuan yang baik dan dilakukan dengan niat dikira sebagai ibadah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Yang bermaksud sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Maknanya murid-murid, untuk mendapatkan keredaan Allah dalam rehlah, kita hendaklah berniat rehlah kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima rehlah kita itu sebagai suatu ibadah. Jadi, murid-murid ingat ya,
Selepas ini, jangan lupa berniat sebelum kamu pergi melancong, berkelah, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Adab rehlah yang kedua, memulakan perjalanan rehlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Murid-murid, orang yang ingin melakukan perjalanan atau bermusafir dengan tujuan yang baik dan dituntut oleh Islam solat sunat musafir. Caranya sama seperti solat sunat yang lain. Niat solat sunat musafir ialah usalli sunnata safari rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas bersolat, berdoalah mohon perlindungan Allah dari sebarang bahaya agar perjalanan kita mendapat keberkatan darinya. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan solat sunat sebelum bermusafir. Cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan? Mari kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda. Murid-murid, bersolat dan berdoa merupakan satu penyerahan kita hanya kepada Allah agar terpelihara daripada sebarang kesulitan dan bahaya semasa bermusafir. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Kemudian, bacalah doa sebelum memulakan perjalanan. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, dengan nama Allah, aku berserah kepadamu dan tidak ada daya upaya yang tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolonganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksudnya, Maha Suci Allah yang memudahkan ini perjalanan atau kenderaan bagi kami dan tiadalah kami berkuasa menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Murid-murid ada amalkan tak doa memulakan perjalanan dan naik kenderaan ini? Alhamdulillah, bagus. Kalau belum pernah atau selalu terlupa, Ustazah harap selepas ini kamu akan ingat untuk sama-sama mengamalkannya. Adab ketiga ialah memilih tempat yang sesuai dan tiada unsur larangan. Kita wajib memilih tempat yang baik dan tiada unsur maksiat untuk melakukan aktiviti rehlah. Contohnya, memilih tempat-tempat ilmiah seperti
Pusat Sains Negara, Petrosains Kuala Lumpur, atau tempat yang menenangkan jiwa dan minda seperti air terjun atau tepi laut. Kita dilarang ke tempat-tempat yang menjurus kepada maksiat. Contohnya, melawat ke tempat perjudian dan pusat-pusat hiburan yang keterlaluan. Keempat, menutup aurat dengan sempurna, menepati syarak dan mengikuti kesesuaian tempat serta keadaan supaya maruah sentiasa terpelihara. Contohnya, sekiranya berkelah, pakailah pakaian yang sesuai dan menepati syarak. Kelima, mendapatkan keizinan ibu bapa. Murid-murid, kamu perlu mendapatkan keizinan ibu bapa sebelum menyertai rehlah. Hormatilah ibu bapa sebagai membuktikan ketaatan kepada mereka. Jika berlaku sebarang kecemasan atau perkara yang tidak diingini, ibu bapa mudah untuk dimaklumkan. Mereka juga dapat mengetahui perkembangan perjalanan anak-anak mereka. Keenam, menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Sentiasalah mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lazimkanlah mengucapkan zikir seperti Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih apabila melihat keindahan alam ciptaan Allah semasa rehlah. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyatakan terdapat dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, dicintai oleh Allah yang Maha Merahmati, berat pada timbangan ketika dihisap atau dikira, iaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim. Adab rehlah seterusnya, murid-murid, hendaklah sentiasa menjaga waktu-waktu solat dalam aktiviti rehlah. Allah Subhanahu wa taala memberi rukhsah solat, iaitu kelonggaran solat kepada kita apabila kita bermusafir dua marhalah atau lebih kurang 91 kilometer. Maka kita boleh menunaikan solat jamak dan solat qasar. Rukhsah solat bertujuan supaya umat Islam dapat menunaikan solat fardu dalam apa jua keadaan sekalipun. Murid-murid, Islam itu agama yang mudah. Seterusnya, murid-murid, kita pergi pula kepada subtopik seterusnya, iaitu adab sebelum rehlah. Berdasarkan adab rehlah yang telah kita pelajari tadi, mari sama-sama kita lengkapkan peta minda adab sebelum rehlah. Sekolah kamu akan mengadakan lawatan ke Pusat Sains Negara.
apakah persediaan yang patut kamu lakukan sebelum kamu mengikuti lawatan tersebut? Ustazah berikan masa 5 minit untuk kamu lengkapkan peta minda ini. Ingat ya murid-murid, menepati masa adalah ciri-ciri murid yang berjaya, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Sekarang, mari kita semak jawapan kamu dalam peta minda tadi. Sama tak dengan jawapan ustazah? Adab sebelum mengikuti rehlah yang pertama ialah kamu perlu mendapatkan keizinan daripada ibu bapa kamu untuk tujuan keselamatan dan kecemasan. Ini sangat penting bagi memastikan ibu bapa tidak risau tentang keberadaan dan keselamatan kamu. Kedua, kamu boleh membawa peralatan yang sepatutnya seperti pakaian, alat kebersihan diri seperti berus gigi, peralatan solat, buku catatan dan sebagainya. Ketiga, memastikan bekalan makanan, duit belanja mencukupi. Bagaimana? Ada tak perkara-perkara ini dalam jawapan kamu? Baiklah murid-murid, semasa lawatan, apa pula yang patut kamu lakukan? Mari kita bincangkan bersama-sama. Pertama, mematuhi peraturan-peraturan apabila berada di tempat lawatan. Peraturan-peraturan yang disediakan hendaklah murid-murid baca dan patuhi. Peraturan-peraturan ini disediakan demi kesejahteraan bersama. Biasakanlah diri mematuhi peraturan kerana impaknya ia mendidik kita menjadi warga negara yang amanah terhadap hak diri dan tanggungjawab diri serta menghormati hak dan tanggungjawab orang lain. Kedua, mendengar arahan guru dengan baik serta bergerak dan bekerja dalam pasukan. Ketiga, membuat catatan dan cuba meneroka serta menimba pengalaman sebanyak mungkin. Jangan lupa melafazkan zikir dan sentiasa memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menepati masa yang telah ditetapkan. Kelima, menunaikan solat apabila masuk waktu. Murid-murid boleh memanfaatkan rukhsah solat sekiranya jarak perjalanan lebih kurang 91 km. Murid-murid ustazah sudah jelas berkaitan adab-adab rehlah, bukan? Alhamdulillah. Sekarang, mari kita fikirkan apa pula kepentingan rehlah dan apakah akibat sekiranya kita tidak mengamalkan adab-adab rehlah ini. Murid-murid yang ustazah kasihi, Islam menyuruh kita melakukan aktiviti merehatkan minda setelah penat bekerja atau belajar kerana dengan rehlah, kita dapat merehatkan fikiran dengan meneroka keindahan alam semula jadi dan seterusnya mengagumi keagungan ciptaan Allah. Cuba bayangkan, apabila kita melakukan aktiviti rehlah di pantai, melihat hempasan ombak di pesisiran pantai, hembusan dan deruan angin laut menyapa lembut muka kita. Subhanallah, tenangnya perasaan dan fikiran kita, bukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kerehatan fikiran melalui keindahan ciptaannya. Tugas kita sebagai hamba yang patuh ialah mensyukuri nikmatnya ini.
Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih, Allahu Akbar. Selain itu, iman di jiwa juga dapat ditingkatkan dengan memuji kebesaran Allah. Ucapkanlah zikir memuji keindahan ciptaan Allah sebagai tanda kita menghargai nikmat dunia yang Allah berikan. Membuat bising hingga mengganggu pengunjung lain ketika rehlah menunjukkan kita tidak berupaya mengamalkan adab rehlah yang menuntut kita supaya lebih banyak mengingati dan memuji Allah Subhanahu wa Taala. Murid-murid yang ustazah kasihi, aktiviti rehlah juga mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan mengamalkan ajaran agama seperti menunaikan solat dalam apa jua keadaan, berpakaian menutup aurat dan bersesuaian. Kita juga dituntut menjaga maruah diri, menjaga batas pergaulan lelaki dan perempuan bukan mahram, tuntutan memelihara kebersihan alam sekitar dan menghormati hak dan tanggungjawab orang lain. Mengamalkan sikap bertolak ansur dan sebagainya. Hebatnya Allah Subhanahu wa Taala mendidik kita melalui adab-adab rehlah. Baiklah murid-murid, sebagai aktiviti kamu hari ini, ustazah mahu kamu bina sebuah projek iaitu jurnal rehlah ilmiah. Kandungan jurnal ini perlu mengandungi informasi yang pertama iaitu adab-adab rehlah. Informasi yang kedua, ceritakan pengalaman kamu semasa menyertai rehlah beserta gambar-gambar yang menarik. Informasi yang ketiga, berdasarkan pengalaman kamu itu, tuliskan kelebihan rehlah dan akibat sekiranya kita tidak melakukan aktiviti ini kepada fizikal dan mental diri. Rujuk kepada guru pendidikan Islam murid-murid di sekolah dan tunjukkan hasil jurnal murid-murid ya. Kelas pendidikan Islam kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah harap murid-murid telah pun faham dengan jelas tentang adab-adab rehlah. Seronok kan belajar adab pada hari ini? Dengan perkongsian ini, mudah-mudahan dapat membawa sinar kefahaman untuk kita saling mengamalkan adab rehlah dengan baik. Sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua dalam mengamalkan adab secara istiqamah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.